Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsikan dua peribahasa yang menarik tapi pelajar tak guna, bukan tak gunalah, jarang nampak dalam karangan dia. Okey. Peribahasa yang pertama, bagai dalam api hinggap ke pohon kayu. Okay. Peribahasa ni maksud dia orang jahat ke mana pergi akan menyusahkan orang baik. Nak tahu tak kenapa orang Melayu dia gunakan pohon dedalu ni, dia sebagai apa, dia orang jahat pergi ke mana-mana dia akan menyusahkan orang baik? Orang Melayu ni dia dah tahu lama dah perisai tu kan, sebab dia dah masuk dalam peribahasa pun sebelum ahli sains kaji pohon dedalu tadi tu kan. Serius ah. Pohon dedalu tadi tu kan. Jadi bangga tak jadi orang Melayu, pandai kan. Jadi peribahasa tadi sesuai lah digunakan dalam situasi contohnya kawan sebaya. Macam contoh kawan kita terpengaruh dengan kawan sebaya kita yang berperangai buruk lah kan. Nanti kita pun jadi buruk. Peribahasa yang kedua, menanam tebu di bibir. Okay. Peribahasa ni dia pelik kak, sebab kita kena fikir. Menanam tebu di bibir ni bermaksud ya, memberi orang yang memberi janji-janji manis. Okay. Tapi hati dia maksud dia jahat. Mulut je manis, hati boleh tahu lagi kan. Tiga. Seperti yang kita tahu, tebu ni memang rasa dia fuh manis lah kan. Tapi dia punya buruk dia dekat struktur dia. Sebab apa? Ciri struktur fizikal tebu ni, kalau kita tengok dekat-dekat, dia ada daun dia tajam tau. Lepas tu dia bunyi tu dia miang. Nampak menyakitkan kita kan. Pada masa yang sama dia boleh menyakitkan orang lain walaupun sedap tapi sakit. Macam tu lah orang bila dah cakap manis-manis. Ui, janji-janji manis tapi akhirnya merosakkan diri. Stress, depress. Rasakan dua contoh peribahasa tadi, kita boleh tengok ah orang Melayu ni pandai lah dalam ambil benda tu jadikan peribahasa. Lepas tu makna dia mendalam. Sampai situ je lah saya kongsikan dua peribahasa. Semoga korang boleh pakai peribahasa tu dalam karangan nanti. Bye bye.